akhir gotong royong buat betul yang tiang keluarga tiamba putra putri melati panjang umur sampean panjang sampai sebar ini panjang umur abahma pinter sekolah pinter tengah sini ya. Nah jadi nanti kamu bawa seorang pejuang, seorang ulama bila saking mereka sudah juga yakin ini meneruskan perjuangan kembah. Wah, amin Allahumma. Santunan juga disesuaikan, biasanya 100 ya, tapi sekarang dibagi 50 anak yatim, 50 apa, jadi ini serba 50. Ini juga masuk rangkaian acara kol. Santunan ini apa, Bu? Ya, kita dalam kondisi seperti ini harus memperbanyak memberikan santunan dan sedekah. Baik itu kepada siapa, paket miskin maupun kepada anak yatim. Ini akan supaya kita ini mendapatkan keberkahan dengan sedekah itu adalah sedekah itu tidak berbala. Dia dijauhkan dari semua bala bencana. Dari semua warga Al-Mahfulah bin Wahab dan Jombang pada umumnya. Ini kita anjurkan untuk selalu mengadakan santunan anak yatim dan Bu, santunan ini diperoleh dana dari mana, Bu? Dari keluarga? Dari keluarga sendiri. Diperolehkan dari keluarga. Jadi masing-masing keluarga itu memberikan kontribusinya.